apa khabar? Selamat kembali ke Embas bersama saya, Shong Lee. Ah, dah kenyang tu, dah buka puasa kan? Korang makan apa? Cubalah tweet Sean, bagi tahu Sean sikit. Ah, Sean, saya makan ni. Kau jangan lupa tag Sean dengan hashtag Embas, okey? Sementara tu, Sean nak ceritakan malam ini. Malam ni kita ada cerita yang sensasi juga tau. You ready or what? I'm ready, man. Roll it. Sudah sekian lama ku menunggu. Kali terakhir bertemu setahun lalu. Bila bulan baru kau minta diri dulu aku. Sambutmu di malam tanggal satu. Ingat, masa kita bersama singkat. Tiap malam aku nawal tu pasang niat. Mari ku... Tak lama lagi kita nak raya pula. Kemana raya tahun ni? Zizi balik mana? Yusof balik mana? Balik rumah Zizi dulu ke Yusof dulu? Kita balik yang dekat dulu. Melaka, lepas tu kita ke Sabah. InsyaAllah. Berapa hari di Sabah? Tak pasti sebab dia pun syuting. Lepas raya tu dah ada jadual. So kita tak pasti lagi tapi baliklah. Nak tanya jugalah perkembangan seni Zizi macam mana sekarang ni. Ramadan ni dengannya macam Zizi sendiri minta biar urusan untuk agak perlahankan aktiviti pada bulan Ramadan tu. Kenapa yang boleh Zizi kongsikan lah? Di samping saya punya plan dengan manager saya untuk kurangkan kerja-kerja di bulan Ramadan, ada juga rekod lagu sebenarnya untuk OST. So yang lain tu macam program TV-TV lah kita ambil sikit-sikit macam tu. Sebab ni tahun pertama kan saya berpuasa, lepas tu nak sambut raya apa semua dengan Yusof. So macam nak lebih fokus kepada keluarga. Macam cover ini sana. Jadi boleh komen sikit tadi. Siapa je yang tak suka dengan bonus? Dengan bonus Lazada, korang boleh dapat RM10 diskaun bagi setiap RM100 pembelian sempena Ramadan ini. Kumpul dari 13 hingga 22 April, beli dan tebus dari 18 hingga 22 April ini. Selain daripada itu, Lazada pun akan memberikan sehingga 50% pulangan syiling Lazada dan penghantaran bercuma. Dengan Lazada, semua ada. Dengan Embas, macam-macam ada. Jangan lupa saksikan Embas setiap Isnin hingga Jumaat 9 malam hanya di TV3 bersama saya, Shawn Lee. Take care, stay safe and Opa Sarangi. Bye.